saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pengacara, pembaca berita, dan personaliti televisyen yang semakin meningkat naik yaitu Hawa Rizwana Rizwan kini mempunyai perjalanan karier yang amat baik. Memiliki wajah yang cantik, molek, serta bakat dan karier yang baik, sudah tentu pertanyaan akan tertumpu siapakah yang memiliki hatinya. Akhirnya wanita kini sudah berumur 25 tahun ini memberikan jawaban. Tentang status hubungannya, Hawa menyatakan hatinya masih belum lagi dimiliki dan masih belum lagi ada terpikir tentang hal tersebut. Walaupun sudah berumur 25 tahun, Hawa akui sebenarnya dia tidak pernah bercinta sebelum ini, langsung tiada pengalaman. Jelasnya, sememangnya fokus utamanya ketika ini ialah lebih tertumpu kepada kriernya. Saya memang memerlukan pengalaman kerja, lagi pula saya tak pernah bercinta sebelum ini, kalau kawan lelaki yang biasa itu memanglah ada. Apabila ditanya antara ciri-ciri pasangan idaman yang mahu dimilikinya, Hawa berkata bapaknya dah letakkan dua syarat kepada lelaki tersebut. Ayah dah letak dua syarat. Pertamanya, lelaki yang akan bangun untuk sembahyang subuh kerana kalau dia bangun solat subuh, insya Allah solat lain dia juga akan terjaga. Yang kedua pula, ayah mahu lelaki yang tak merokok. Kalau saya pula, jika dapat, mahu bakal suami yang boleh terima saya semasa keadaan susah dan juga senang ketika sakit dan juga sihat, saling faham antara satu sama lain dan boleh beri ketenangan kepada saya di waktu saya dalam kegelisahan. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.